Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan Subpekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio Aceh Senin 5 Desember 2022. Acara berlangsung di Gedung Anjung Monmata Kota Banda Aceh dihadiri PJ Gubernur Aceh Ahmad Marjuki, para pejabat terkait dan seratusan siswa. Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio Aceh merupakan respon cepat kejadian luar biasa atas temuan kasus polio di Kabupaten Pidi. Secara simbolis, sub PIN Polio Aceh ditandai dengan penetesan vaksin oleh Budi Gunadi dan Ahmad Marjuki kepada para siswa. Menkes Budi meminta pemerintah Aceh menyelesaikan vaksinasi polio di seluruh Aceh dalam waktu sebulan guna memutus mata rantai penularan virus tersebut.